Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pencinta Ma'rifat Banjar dimanapun saudaraku berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur karena Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah keharibaan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan kerabat beliau hingga yaumil akhir. Adapun pada kesempatan video kali ini tentang makna atau tahapan daripada iman seseorang muslim, yang mana berbagai tahapan ya, diantaranya adalah tahapan syariat, tahapan tarekat, tahapan hakikat, dan tahapan ma'rifat. Bismillahirrahmanirrahim. Empat tahap iman seorang saleh. Yang pertama adalah tahapan syariat, yang kedua adalah tahapan tarekat, yang ketiga adalah tahapan hakikat, yang keempat tahapan iman ma'rifat. Pertama, imanul abidin, imannya ahli ibadah. Orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mengharap surga dan takut akan neraka. Ibarat seorang pekerja yang mau bekerja karena menginginkan upahnya dan tidak mau tahu tentang keadaan majikannya, atau tidak cinta terhadap majikan, yang penting dirinya mendapatkan upah atau uang. Atau seperti seorang yang mencintai kekasihnya karena kekayaan kekasihnya, ia tidak cinta kepada kekasihnya dengan tulus dan sebenarnya ikhlas. Yang ia cintai hanyalah harta kekayaannya. Tingkatan seperti ini adalah tingkatan iman yang masih rendah. Yang kedua adalah imanul muhibbin, imannya seorang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena rasa cintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ia rela melakukan apapun dengan demi sang kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibaratnya seorang pemuda yang rela melakukan apa saja demi sang kekasihnya, sang pujaan hatinya. Tapi jika cintanya ditolak atau mendapatkan cobaan, maka sudah tidak ada cinta lagi. Inilah imanul muhibbin. Jika cinta ditolak, maka sudah tak ada lagi cinta baginya. Ketiga, imanul mukhlisin, di mana imannya seorang yang mendekati maqam ikhlas, tapi keikhlasannya masih
di akunya. Aku sudah beramal sekalian banyak, sudah bersedekah sekalian banyak, sudah berzikir sangat banyak. Aku bisa sholat dengan rajin dan tekun. Aku telah berbanyak amal kebajikan. Aku, inilah yang menyebabkan atau sumber daripada kesombongan dirinya. Yang keempat, imanun arifin, adalah imannya seorang yang ikhlas atau seorang yang arif dan bijaksana dalam beribadah, tidak mengharapkan apa-apa, hanya mengharapkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam ikhlas itu tidak merasa ikhlas, karena ikhlasnya billah, daripada Allah yang menggerakkan kuasanya, daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, melainkan aku jua. Wa ma ramaita ija ramaita, walakinallahi rama. Seperti firman Allah juga, wala haula wala quwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan dengan kekuatan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tingkatan iman yang sempurna, istilahnya imanul ma'rifat. Dan semua tahapan itu harus kita lalui tahap demi tahap, satu demi satu, langkah demi langkah harus kita lalui, harus kita lewati, agar segala sesuatu dapat kita rasakan, bukan sekedar hanya ucapan, dan hanya agar kita paham hakikat daripada iman yang bermuara pada jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa yang berasal daripada hakiki Yang Maha Kuasa. Maka barang siapa yang belum merasai, maka ia belum arif. Man lam yazuk lam yajrib, barang siapa yang belum merasai, maka ia belum arif. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini dapat bermanfaat. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan dalam penyampaian. Sekiranya cukup sampai di sini, semoga menambah khasanah dan wawasan ilmu pengetahuan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.